Saya tadi tak sedar sebenarnya. Masa berapa minit pun tak dibagi tahu. Jadi saya ceramah je lah. Ya, lain kalau nak berdebat. Jadi itu masalah. Tapi saya tidak anda bercakap lagi banyak. Cuma saya mengingat satu cerita. Ajahn Brahm menulis sebuah buku. Ajahn Brahm ni seorang Buddhist monk. And dalam chapter 2 buku dia tu, dia ada tajuk Two Bad Bricks, dua batu bata yang buruk. Mengisahkan tentang bagaimana seorang tukang kayu, dia membuat rumah dan dia sedang memasang bata kepada dinding gereja yang dia buat. Tiba-tiba dia tengok dua bata itu dah sengit dan mencacatkan dinding seluruh gereja yang dia buat. Dan dia rasa cukup bersalah. Dalam akal dia, dia mahu potong gereja itu. Dia mahu pecahkan balik dinding itu. Tiba-tiba datang pelancong bas. Dia kata, oh, very beautiful, very beautiful. Ambil gambar, dia pening. Macam mana dia rasa itu buruk yang dia mahu robohkan. Tiba-tiba pelancong datang, pelancong kata, comel. Lalu dia pergi jumpa dia punya ketua. Dia bagi tahu cerita ini. So, ketua dia akhirnya menjawab begini. Itulah silap you. You hanya melihat kepada dua bata yang buruk. Tetapi you tidak melihat kepada 998 bata yang baik. Jadi begitulah. Tadi saya banyak menegur, saya banyak mengkritik isu dan cabaran berkata membangun bersama Islam ini. Anggaplah dia itu sebagai dua bata yang buruk sahaja. Karena saya rasa dalam banyak-banyak hal, secara peribadi saya gembira. Saya bangga dengan dasar membangun bersama Islam ini. Dan bila orang cakap, apa yang you bangga sangat tentang negeri Kelantan, membangun bersama Islam ini? Yang saya katakan tadilah, anak-anak muda bawah 23 tahun tak akan kenal kedai Toto. Mereka tidak minum arak. Kalau artis datang ke Kelantan, mereka pun tahu untuk tutup aurat, menghormati budaya Kelantan, cara Kelantan. Ya, kita bagi pinjaman kerajaan tanpa faedah. Kita gunakan bank Islam untuk simpan wang negeri sebagai simpanan tetap. Banyak-banyak yang baiknya itu. Tetapi banyaknya itu adalah dari segi rohaninya. Tetapi yang fizikalnya, itulah yang saya rasa yang banyak yang perlu diperbaiki oleh kerajaan negeri. Ya, saya tidak ada apa lagi terakhirnya tentang harapan saya lah. Pertama, saya hendak memuji langkah Menteri Besar Kelantan berjumpa dengan kerajaan pusat. Apapun orang kata itu ke arah unity government, takut kepada kerajaan perpaduan dan sebagainya, saya sejak lama lagi bertanya, payahkah sangat untuk kita bermuzakarah? Antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, antara PAS dengan UMNO, antara Barisan Nasional Kepakatan Rakyat, ataupun apapun, payahkah sangat kita untuk bermuzakarah? Bukan bererti kalau kerajaan negeri pergi berjumpa dengan kerajaan pusat akan berbentuk kerajaan perpaduan. Tetapi satu jiwa besar pemimpin untuk merundungi masalah rakyat, menyelesaikan masalah rakyat, merintih masalah rakyat kepada kerajaan pusat. Memohon bantuan jika perlu bagi menyelesaikan masalah. Apa masalah? Saya rasa itu satu langkah besar, satu langkah yang saya harap boleh diteruskan untuk membentuk satu hubungan pusat negeri yang baik. Memang ada kekurangan di mana-mana, di pihak kerajaan negeri, di pihak pusat dan sebagainya. Tetapi kalau jiwa kita besar, ada isu di hadapan yang perlu kita selesaikan, kita bertemu untuk berunding. Itu langkah terbaik dan saya harap untuk waktu-waktu yang akan datang, ini diteruskan. Bukan sahaja antara pusat dengan negeri, antara parti dengan parti dan sebagainya. So kita yang kena mendukung, anak-anak muda di hadapan saya, intelek-intelek di hadapan saya. Kalau kita berterusan mempunyai dendam politik, kita tak akan ke mana. Berterusan benci, berterusan mengingati kesalahan-kesalahan lepas, kita cannot move. Tak boleh move. Ya, itulah yang saya masukkan sebagai berjiwa besar tadi. Yang kedua, saya melangkah ke depan, saya haraplah dalam kerajaan Kelantan sendiri, jurang profesional ulama selalu ada, saya pun heran. Macam mana boleh ada satu dikotomi begitu, pemisahan pemikiran sesama Islam, sesama PAS misalnya. Tetapi ada kekeliruan di situ. Antara orang ulama, antara profesional yang sepatutnya saya rasa tak perlu pun dipisah-pisahkan. Ya, saya rasa ini mustahak diberi perhatian. Laksanakan janji-janji pilihan raya, itu harapan rakyat, ekspektasi yang kita berikan kepada rakyat. Jangan berterusan memberi harapan yang palsu kepada rakyat. Yang seterusnya, saya mimpi sebenarnya sebagai rakyat Kelantan
Saya hendak Kelantan ini menjadi role model satu pemerintahan membangun bersama Islam kepada negeri-negeri lain. Tapi role model yang saya harapkan itu dari segi saya nak nampak impaknya itu belum ada. Dia masih lagi kepada bayangan-bayangan begitu. Ada tapi tak ada. Macam biskut skip semua. Now you see, now you don't. Nah, jadi jadi begitu. Dia tidak mantap. So, saya harap saudara saya yang berusaha Tuan Haji Wang ini ambil perhatian tentang perkara ini. Beritahu kepada Menteri Besar dan Barisan Exco, laksanakan, jadikan design dia sebagai satu model. Dia apa-apa dia kita kena design. Saya nak bercakap ni saya design. Dan saya tidak boleh, barulah dia menjadi. Ya, kalau kita tidak design datang untuk buat-buat membangun bersama Islam tanpa arah, tanpa ya, itu tetap boleh. Apalagi harapan saya untuk kita tumpulah pada anak-anak muda. Ya, jangan kita rasa tak bersalah jikalau berterusan kita melihat anak-anak muda berhijrah ke luar negeri, terpaksa meninggalkan kampung halaman tanpa wang di saku dan sebagainya. Kemudiannya mereka terjebak. Jadi banyak peluang pekerjaan yang boleh dibuka. Banyak kesempatan yang boleh diberi kepada mereka. Teroka benda itu. Saya harap sangatlah. Kalau tidak, kita berterusan dengan cara seperti mana ada pada hari ini, saya takut dia jadi macam cerita palsi. Cerita palsi ini cerita tentang seorang anak yang dia hendak makan pisang. Bila anak dia minta dengan ibu, ibu dia cakap tanamlah pisang itu. Kita tak mampu berterusan untuk beli. Anak tanam. Bila anak tanam, anak kata, ibu, pisang tu sudah naik. Kau bajalah dia. Siramkan air. Anak buat. Hingga akhirnya pisang tu berbuah. Dia bagi tahu ibu. Ibu kata simpan biar dia masak. Bila masak, anak cakap sudah masak, tak boleh ambil, kena tanya ayah lagi. Anak dia rasa kecewa. Hingga satu pagi, anak dia berada di tepi tangga, bayangkan tentang masa depan, anak dia kata, helang-helang datanglah pada aku. Helang datang, dia naik helang, dia terbang, tak pulang-pulang lagi. Saya takut begitu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.